Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan satu rumah ambruk milik Junet dan Mutmainah warga Kampung Kebun Kelapa, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Kamis 7 Desember 2023. Ketua RT Kampung Kebun Kelapa, Saprudin mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 11 WIB. Saat itu pemilik rumah sedang di dapur dan anaknya berada di luar rumah. Diduga ambruk karena kondisi rumah sudah lapuk dan hujan yang cukup deras disertai angin kencang. Ya, gejalanya mah hujan semalam. Hujan semalam kemungkinan ini kayu sudah pada lapuk, jadi tidak kuat menopang si genteng gitu ya. Bagian gentengnya juga banyak sampah, banyak sampahnya. Jadi kemungkinan itu juga syukur-syukur bukan semalam kejadiannya. Sementara pemilik rumah Mutmainah mengatakan, kronologi kejadian saat dirinya sedang berada di dalam rumah, saat ia sedang di dapur memasak untuk kebutuhan makan. Enggak ada yang luka deh. Alhamdulillah sih, cuman pas kedengeran aja ini mau roboh, pas lari keluar gitu. Oh, langsung lari keluar? Iya, kalau enggak lari mah tuh mungkin mah ada yang luka kali gitu. Semua. Barang-barang perabotan yang di dapur aja yang apa yang ada gitu. Yang ada. Enggak keburu keselamatin. Enggak ada satupun yang keselamatan? Enggak ada. Di rumah ini tetangga paling, ngungsi dulu. Oh, ngungsi dulu ya.